enggak ini mah pasti yang ke bearingnya ya. Langsung itu kan top face lah. Iya, ke tengah bearing. Nah, ini harus gini dia pasang pasang capnya. Top cover dulu. Top cover. Ya enggak ini, bener ini top cover. Nah, cek, benar. Nah. Kadang-kadang kalian punya pilihan masang ini dulu ke sini. Ini kan spacer tuh. Ya. Ada yang 2 mili kayak gini, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa masang ini dulu atau mungkin langsung mau masang ini bisa, tapi hati-hati. Kalau ada double crown. Jadi dong jadi. Udah lagi enak. Umurnya makut. Luarnya enak. Hati-hati. Nah, ini ada yang nyentuh enggak? Waktu ini muter ada yang nyentuh enggak? Ya, ini loh. Ada, Pak. Perhatikan. Nah, kalau ada yang nyentuh. Sisi tepat samping aja. Jadi ya, terserah ya. Nyentuh aja. Iya. Nah, kalau nyentuh lah. Bosan-bosan kesep. Nah. Iya. Atau mungkin orangnya mau aku mau posisi handlebar-nya tinggi. Soalnya kan stemnya kelet ke sini toh. Iya. Kalian enggak bisa nuker-nuker ini di anunya stem. Ini stem ya, wes fix. Terus tambah lagi kalau kamu mau. Set. Nah, ini kan tambah tinggi, ya, tambah aman juga. Ya, tuh. Nah, ini berbeda sama stem biasa. Jangan diinjini dulu. Ini kan nanti ada stemnya. Kalau perlu memang tambah washer lagi di atasnya, washer lagi. Pasang starnetnya dulu, kencengi dulu. Nah, ini kebetulan dari sana. Ya, nggak apa-apa. Sekadar oh sorry. Kalian ngenceng yang lain. Ya, bukanya pun sama, buka. Ini juga bisa buka, mesti buka kan. Kalian tadi ngalami tau ya. Jadi ini mesti dipasang washer dulu, baru di star nut, apa top cap, star nutnya udah ada, top capnya pasang, serti, supaya ini ketarik semua rapat. Ya, baru ini dikencengi. Ya, nah terus ini mumpung kali lagi melihat double crown, ini kan ada min kan ya. Yeah. Ini kalian bisa turunkan sampai ke garis ini, tapi gak boleh lebih. Soalnya, port ini habisnya di sekitar sini, bottom outnya di sekitar sini. Kalau ini lebih rendah, ya pasti kan ketatap ini dong. Nah, jadi tidak boleh lebih dari ini. Kadang ada fork yang tidak ada tandanya ini. Kalau kalian terpaksa harus ngelepas ini dari fork, misalkan kalian perlu motong ininya, kan tidak bisa kan motong sini. Misalkan mau motong segini misalnya, kan keganggu ini dong. Nah, mesti nyopot sebelum kalian bongkar ini kasih selotip kertas tandai. Mas, jadi ini pas masang ya, wes karena di depan mata. Sekedar trik aja. Sekali lagi, ini masih dipasang dulu, spacer, dipasang sarna, apa, top cap, sarungi, baru bunyi. Tapi berhubung udah ada, ya wis pasang aja dulu kayak gini. Wis pasang aja. Bunyi. Masang apa-apa tuh jangan terlalu kenceng. Soalnya terlalu berlebihan pun bisa rusak. Dol pecah atau apapun. Gak pas. Nah, wes. Sang. Naik dulu dikit, Bang. Pas. Noro dah, Bang. Nah. Wes. Terus akan kenceng lagi. Wes sekedar pokoknya kepasang toh. Ini kabel guide ya ini. Kalau butuh anu, buka ini, jepit sini. Disbreaknya